Kami Wahyu Cahyono pada Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selamat datang Pak di farm kami di Farm GP Ciriwoyo. Kita bisa mulai tour ya Pak ya. Jadi farm kami ini adalah farm yang terintegrasi semuanya berdasarkan 4.0, jadi terintegrasi secara internet juga, mulai dari temperatur, ventilasi, kemudian dari pakan. Kita mungkin bisa lihat segera untuk demonstrasi teman-teman. Yang pertama yang Bapak Ibu ada di sini adalah klaster 1 atau blok 1 yang terdiri dari satu klasternya adalah 3 kandang. Ya. Begitu pula dengan yang blok 2, klaster 2 itu juga 3 kandang. Gitu. Technical Department, saya minta tolong bantuannya. Oh ya, Bapak Ibu silakan dipersilakan untuk masuk ke dalam, Pak. Nanti saya bisa jelaskan. Oke. Ventilation system kita ini kita menggunakan combi tunnel system. Jadi kalau di close-close yang biasa kita hanya menggunakan tunnel system. Kalau di sini kita menggunakan combi tunnel. Jadi kebutuhan udara ayam akan terpenuhi. Ya. Nah, kemudian ini ada big air inlet dan small air inlet. Fungsinya apa? Fungsinya nanti pengaturannya adalah kapan ayam ini butuh minimum ventilasi atau kapan butuh ayam ini butuh maksimum ventilasi. Oke. Okay. Ya, kita bisa set ini semua secara otomatis. Ya, berdasarkan sensor-sensor yang ada di hadapan kita. Ini ada sensor-sensor suhu, sensor-sensor kelembaban, sensor tekanan udara, dan sensor CO2. Kecepatan angin. Kecepatan anginnya nanti tergantung dari setting, Pak. Jadi berapa pascal nanti dia akan nyala, gitu. Pada tekanan berapa pascal nanti dia akan nyala. Gitu. Kemudian kita juga ada chain feeding system. Chain feeding system ini untuk pakan betina. Technical Department bisa minta tolong aktifkan. Ya, ini otomatis Pak. Jadi ketika pakan tidak digunakan, dia akan naik. Dia akan naik, kemudian. Tentunya pakan naik ini berkaitan dengan sensor-sensor yang sudah ada, yang ada di motor kita, gitu. Oke. Pada saat dia tidak makan, dia naik ke atas, Pak. Tapi pada saat jamnya makan, dia akan turun dan terbuka, gitu. Ya, tujuannya adalah untuk uniformitas. Sekarang dia makan ya Pak? Oh, setelah lagi jam makan, makanya kita farm tour dulu. Oke? Okay? Kemudian di samping-samping tembok, ini ada namanya matrix system. Matrix system ini adalah untuk pakan jantan. Technical Department, silakan. Ya, pakan jantan pun sama, pada saat dia dibutuhkan untuk makan, dia akan turun. Dan pakan jantan ini metrik dia menggunakan dosis yang sangat presisi, Pak. Ini ada cup birunya, yaitu untuk mengatur dosis berapa gram yang dibutuhkan ayam sebenarnya. Per ekornya. Jadi kebutuhannya nanti kebutuhan per ekor
kalau dari sini pindah itu hopernya di sana Pak. Jadi dari hopper nanti dibawa kemari. Mari Pak kita lanjut Pak. Biar biar seru. Ya, setelah bertelur nanti ada mekanisme menyuruh dia untuk keluar. Oh, sudah selesai bertelurnya, silakan keluar. Dan telur otomatis? Kemudian telur otomatis akan dibawa ke depan. Di depan itu ada semacam meja kecil. Di dalam meja kecil, di meja kecil itulah nanti telur-telur kita ambil. Seleksinya? Seleksinya di sana di luar. Jadi di sini betul-betul tidak ada kita minimalisir manusia di dalam untuk kepentingan animal welfare. Nah. Okay. Ada sekam. Ada sekam, pasti ada sekam. Jadi mana nanti produksi kita pasti akan kasih sekam. Jadi pengambilan telur nanti tersentralisasi di automatic test dan seleksi akan dilakukan di depan. Okay.
menggunakan kipas besar dan kipas kecil, dan semuanya kita menggunakan light rest agar cahaya dari luar tidak masuk. Ya. Nah, fungsi dari kipas yang ini nanti lebih ke pada saat saya untuk minimum ventilasi. Jadi saya hanya menunggu dan dari sini jauh lebih aman daripada dari luar. Atau pada saat kelembaban tinggi, hanya untuk sirkulasi. Kalau untuk kelembaban tinggi gimana Pak fungsinya yang minimum ventilasi? Jadi kalau misalkan suhu di luar lebih tinggi daripada di dalam, dia hanya berputar sedikit hanya untuk sirkulasi saja. Tim ventilasi, minimum ventilasi berapa? Bring the funk back. Ada sensor temperatur, ada sensor humidity juga. Sensor pengeluaran dan ada sensor pengeluaran. Jadi kita buka
dari tadi saya berbicara mengenai 4.0 terintegrasi dengan internet dan sebagainya. Sebenarnya komputernya adalah ini. Ini namanya Orion. Nah, Orion ini dia di backup oleh banyak controller juga. Ada controller untuk NAS seperti yang Bapak Ibu lihat, NAS-nya sedang bekerja ya. Jadi telur itu nanti kita ambil dari situ. Kemudian ada controller RLAN, kemudian alarm juga, alarm sistem, dan semua ini ada proteksinya. Jadi sistem ini sangat aman. Nah, dari sini, dari Orion sistem ini, dia akan ke ujung namanya Smart Link. Ya, di sana ada ruangan Bapak Ibu, namanya Smart Link. Nah, dari Smart Link itu kita akan terkoneksi dengan internet dan itu bisa diakses dimanapun, bahkan di PC atau di smartphone. Jadi kita pun bisa terkoneksi di smartphone. Rata-rata di Indonesia memang sudah banyak yang bisa bikin online seperti ini, tapi hanya kontrol untuk ventilasi saja. Ya, kalau ini semuanya, bahkan pakan, humidity, CO2 semuanya bisa terdetek di sini. Begitu. Nanti kita bisa atur dari jarak jauh. Pakai misalkan sedang di jalan raya, kita bisa atur. Sebelum tidur cek ya. Iya. Tapi kalau misalkan di sana kita terus pencet-pencet gitu, ya sini kipasnya rubah semua. Begitu. Jadi ada modenya, mode view sama mode edit. Kalau kita lagi di mode view, mau dipencet-pencet seperti apa tidak masalah. Tapi kalau dalam mode edit, kita pencet sedikit saja, maka pengaturannya akan berubah semua. Begitu. Saya kira kalau dari kami Technical Department GBA cukup sekian Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya atau mau lihat ya. Ini kapan mulai? Mungkin di akhir tahun. Kapasitasnya mungkin. Kembali lagi
kalau misalkan ada sisa nanti kita tampung di sana. Ada apa? Ini yang jantan. Oh, yang besar. Ini yang betina, yang besar yang betina. Kalau makannya lebih banyak. Iya, Pak. Sama jumlahnya lebih banyak, Pak. Ini yang kita maksud central feeding system, Pak. Jadi ya setelah kita timbang, ya setelah kita timbang secara presisi dia akan kita alirkan ke sana. Ke central feeding ini dia putar nanti ke hopper 1, hopper 2, hopper kandang 1, hopper kandang 2 sampai kandang 3. Nanti di ujung kandang 3 dia putar lagi. Dia akan putar balik ke sini. Nah, nanti kita di sini kita kasih karung sini, Pak. Sisaan tadi. Kalau misalkan ada sisaan. Tapi yang sini biasanya kan yang tepung-tepung. Iya, yang sudah halus ya. Mesh begitu. Gitu. Ini nanti dibuang. Itu kita kembalikan ke manajemen, ke produksi, mau diapakan gitu. Mau di mesh lagi. Berarti yang ini habis dalam 1 hari atau 1 minggu? 1 hari biasanya. Jadi 1 hari pasti kita kontrol. Dikolek lagi, dikolek ya. Lagi ya. Per hari, Pak, kita kontrolnya. Termasuk dosis pakannya kan per hari. 1 hari makan kan, biasanya begitu. Untuk 1 kali pemberian pakan gitu ya? Iya. Berapa kali dalam 1 hari ya? 1 kali, Pak. 1 kali saja? Iya. Jadi ini, di sini pun ada orayan, Pak. Jadi dia nanti pakan jantan atau betina masuk ke sini, masuk ke sini dan ini dari timbangan nanti apa namanya tertransport ke central sini. Sampai dengan yang dibutuhkan habis gitu ya? Betul, Pak, betul sekali. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini yang betina, betina jalan. Ceritanya begitu, Pak. Kita tahu dia digerak orang. Nah, iya, Pak. Kita biar gampang aja. Pakai. Look good my friend ya. Ah. Thank you ya si Bart. Thank you, terima kasih, Pak. Semangat. Ya, terima kasih, Pak.